Oke guys, sekarang lagi ada badai di luar. Kita ambil boneka dulu buat ngelawan bos. Jadi sini gua sama Rehan bakal ke tempat Underworld buat ngelawan bos ya. BTW ini juga habis update juga tuh. Banyak yang baru ya kan. Keren itu tuh. Bisa disenggol tuh. Keren. Oh, iya. Tuh bisa ada animasi tamarnya ya kan. Ada emote juga tuh. Ada emote juga, enggak tahu. Iya. Ini pakai emote. Bikin batu kertas. Oh iya, bisa. Oh bisa main juga ya. Keren juga. Oke, kita langsung ke sana ya. Nanti di skip aja. Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Eh, gila badannya ngeri. Badannya juga beda loh. Kalau lu perhatiin. Ada petir-petir nih. Nggak tahu, gue nggak tahu. Tuh ada daun-daun lah terbang-terbangan, nah, kan bagus banget. Oh iya anjir. Oh kalau di set tuh enggak goyang nggak? Goyang anjir. Goyang kan sekarang? Gila gila gila. Emang mantap lah. Guys sekarang kasur udah bisa buat tidur ya. Kemarin cuma buat respawn point set doang. Awok. Nah, buat tidur. Tapi gue nggak bisa, nggak tahu dah kalau misalkan berdua tidur bakal tidur sampai pagi apa kagak? Iya, tidur masih megang balon miring lagi. Bawa? Masih megang balon miring mau? Lagi yang nggak jelas anjing, wah nggak lagi nggak lagi. Malah ikut main kesono. Ada lanjut. Oke guys, tadi di perlengkapan jalan kita nemu NPC baru. Ya dia jatuh. Ya anjir. Di mana anjir? NPC mana? Ah, ini gua. Siapa nih? Lu gila siapa dia? Gil. Ya Allah mati dia, cuy. Nalapa, kocak banget. Baru dikenalin NPC-nya baru-baru aja. Entar lah ada di rumah kayaknya dah. Coba lihat di Nen House. Astaga. Oh, ada. Enggak tahu gua kemana tapi ini apaan nih? Eh, diamond. Mana? Tadi di bawah udah gua ambil. Oke guys, untuk sekarang kita sudah sampai di Underworld ya. Tuh bisa lihat di sini. Udah di bawah. Bawah pisang. Di paling bawah. Nah, sekarang kita bakal ngebuat strategi buat nyerang bosnya dulu ya. Ini ngapain lu buang ke gua semua? Buang barang gua sumpah. Buang aja, buang. Ya udah nanti kita bakal buat strateginya dulu ya. Nanti bakal kita kasih tahu selanjutnya. Oke, mantap. Oke guys, jadi rencana yang bakal gua lakuin rencana yang bakal gua lakuin buat lawan bosnya kayak gini aja ya, cuma butuh satu platform. Nanti kita spawnnya dari ujung kiri sana. Kok ini ada di sini nerakanya. Ayon nih, cap-capnya gua lemparnya. 1 2 3. Nah, eh ada bar darah bosnya loh. Ini sekarang. Sekarang udah beda ya. Eh awasan, mati lu. Eh sakit tuh, anjir. Ay, gila gua sakit. Itu apa anjir? Pakai buku nah. Aduh mana gua. Enggak tinggi ngiter. Gila parah ini. Aduh. Oh, sakit kan. Iya. Aduh. Eh, kalau deketin kayak gitu. Oh, bisa nih pakai pedang. Nice. Help me. Awasan jadi bodoh sono. Cabut, saudara. Oh shit, man. Anjir. Eh bisa lempar bom nggak? Kan kalau bisa kena ujung sono gimana ntar? Eh kurang. Emang ujung sono dia. Ya Allah kurang. Mampus tak gua anjir. Ya kita kalah sih. Oh enggak. Nggak bisa cuy, nggak bisa.
Nah, kita harus bikin jalur panjang tuh. Iya. Tapi percobaan pertama gagal. Oke guys, jadi kita udah sampai sini lagi. Udah dapat gua. Dapat kan? Ya, nah, berarti tinggal lempar lagi ya. Eh, taruh. Ininya urusin dulu sebenarnya. Ini gua lempar ya. Sabar. Ah, itu. Gua lempar saja, Bung. 1 2 3. Lari, Bun. Cabut. Nah, yang kecil-kecil gini gua tahu cara lawannya. Pakai pedang aja. Dulu mana yang dari bawah, mana ya? Sakit. What the heck is that? One of flash defeated. What the heck is that? Ini apaan, Ju? This box apaan, Ju? Ini apaan, Ju? Hah? Pancu, bener. Mana? I'm coming. Lu ngapain? Hei, selamat lu. Ini ga jelas pertanyaan, lu ngapain? Lu ngapain sono, kocak? Oi. Lu ngapain sono? Gak, lu ngapain sono? Oh, lu ngikutin? Pala lu ke tempatnya tadi. Eh, woi. Ih, ga jelas pertanyaan. Lu ngapain ke pojok kiri, anjir? Coba liatan, masa lu ga liatan? Eh, baru ngedrop lo, ga jelas sumpah. Oke guys, segitu aja untuk video kita kali ini. Tadi kita dapat banyak item bagus ya, berarti kita udah masuk ke mode hard mode-an. Di episode seterusnya kita bakal nyari altar nih, Crimson Altar. Buat dihancurin pakai Holy Hammer. Holy Hammer tadi mana ya? Oh ya biasa. Eh, ini Holy Hammer bukan sih? Oh ini bisa. Oh ini apa nih? Oh mungkin. Buat ya udah segitu aja untuk video kita kali ini. Aus. Eh sebentar. Lu lihat nggak sih? Kok di belakang gitu kayak iya. Kok ada kayak terbang-terbang gini? Backgroundnya cuk. Lah iya. Oh, jadi yang ini, yang lampu apa namanya tuh? Lantern. Ini Harvest Festival. Iya, bukan sih. Enggak tahu sih gua. Ya udah segitu aja untuk video kita kali ini. Kita akan lanjutkan seri Terraria ini di video seterusnya. See ya. Wah.